kembali lagi bersama aku, si Manuel. Kali ini aku akan memainkan game CDID atau Car Driver Indonesia Roblox ya. Oke, langsung saja kita nge-spawn mobil kita, teman-teman. Oke. Oh, itu dia mobil kita. Ini mobil kita. Jadi kalian harus pencet P dulu ya, teman-teman, sebelum ngendarain. Atau enggak mobilnya kalian nanti jadi begini. Nah, dia jadi lambat banget. Nah, dia jadi lambat banget. Tapi kalau kalian tekan P kayak gini. Ini aku udah tekan P. Nah. Kelihatan kan bedanya. Oke, jadi langsung aja kita jalan-jalan. Wah, ada tukang. Ada patung pancoran tuh, teman-teman. Oke, ayo. Oke, terus di sini ada train juga tuh. Gedungnya mungkin lagi dibikin ya. Oke, terus di sini ada gedung. Bentuknya lengkung ya. Mau balapan, siap. Tapi di sini kan aku udah beliin kan apa? Tunggu. Waduh, berisik banget mobil kita, teman-teman. Kita hapus dulu. Yah, malah disconnect, teman-teman. Tunggu, aku connect. Lah, ini malah not responding. Oke, memang begitu ya awal-awal. Sekarang udah bisa. Kali. Oke. Oke, ini masih loadingnya lama banget. Kita tunggu aja mungkin dari gamenya. Nah, oke, udah mulai nih. Oke, sekarang udah bisa. Kan tadi teman-teman aku udah beli. Aduh. Tunggu, ini masih loading ya. Masih abu-abu semua. Aku udah pakai yang beberapa warna. Si Mas Bunuwo karakternya pakai masker, pakai facial, teman-teman. Wadaw. Covid. Terus pakai kayak gini juga. Keren banget ya. Oke. Jadi langsung saja. Tadi kan aku mau bilang tuh, aku udah beli ini nih. Luxury Car Access aku udah beli nih. You already own this item. Artinya aku udah punya. Tapi kayak gimana, teman-teman, cara pakainya? Kalian bisa tulis di komen. Sambil aku cari tahu juga. Mungkin kita harus ke dealership ya, teman-teman. Ini aku udah masuk. Sedan coupe. Ini ya. Yang luxury-luxury ini. Sosnya jadi free ya. Sosnya jadi free dong. Ya. Harus beli lagi, teman-teman. Oh, begitu ya. Oke deh, begitu. Kalau begitu, langsung saja kita mainkan. Kita mengendarakan mobilnya. Eterna.
Aku pakai renang. Spawn. Oke. Okay. Ya. Itu banyak banget ya yang main, teman-teman. Kita jatuh-jatuhin, teman-teman. Ah, sambil nunggu loadingnya itu lama banget. Ya. Oke, itu udah aku jatuhin semuanya. Oke. Langsung saja kita pergi menuju wah di Monas teman-teman ada Monas tuh kita balik ke situ aja bu ya kalian ada apa aja di situ ini ada tangga woi 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 teman oke mobilnya kita hapus saja. Ini ada Monas ya, wadah keren. Bisa kita masukin nggak ya? Coba kita lihat. Wow, bisa teman-teman. Ini bagian atasnya ya. Eh, kok keluar? Oh iya, ya keluar lagi. Oh, wadah. Tuh ada emasnya tuh teman-teman di atas. Keren, keren, keren. Oke, jadi itu aja pemandangan dari Monasnya. Ya, malah masuk lagi. Kita keluar dulu. Terus spawn mobil di sini, teman-teman. Nah. Bodoh. Mobilnya barbel teman. Di sini di game ini juga bisa klakson ya mobil kita. Pencet H kalau mau klakson. Oke, jadi ayo lanjutin jalan-jalannya. Ini bangunannya warna merah sama putih. Nuansanya Indonesia banget. Oke, ternyata itu udah terbiasa keren aku bisa masuk ini. Oke, kita jalan-jalan lagi. Itu stadionnya. Coba kita bisa masukin gak ya? Oh, kayaknya enggak teman-teman dipagerin. Ya. Sabar. Oh. Oke, enggak bisa lewat situ, lewat sini aja. Ya. Ini susah susah oh. Barbar mobil teman-teman woi santuy woi ketabrak kita tua dia ngapain teman-teman dia ngangkutin kita. Dua-dua sakit. Aku mau cari pondok ya teman-teman. Siapa tahu bisa punya rumah di situ. Ayo, ta. Oke, mobil putihnya nggak ngikutin lagi. Good. Oh, itu pancuran yang tadi. Berarti sama aja lah. Oke, langsung saja kita ke sini. Mungkin di depan ada pondok.
Wah, ada kopi janji jiwa tuh. McD tapi dibalik tuh. Jadi Wahyudi namanya. Wah, mobil putih ternyata masih ngikutin tengahnya. Woi, jangan ikutin lah. Janganlah engkau menertawakan gaya hidup mereka, karena jika mereka sukses, mereka akan menertawakan gaya hidup kita. Kocak ini, kocak, kocak. Coming soon, teman-teman, di depan. Itu ada Jerich, aku kok bakal coba masukin. Like super speed like ground. Waduh. Ini di sini bisa, wah, bisa cuci mobil ke teman-teman kalau mobil kita kotor. Tapi mobil aku nggak kotor ya, masih keren aja. Ini ada semacam apa ya, Alfamart. Oh, ini ada Alfamart, Alfamart, tapi F-nya diganti jadi P sama H. Wih, ada tol. Wah. Oke, langsung aja kita masukin. Coming soon juga. Yogyakarta, Surabaya. Oke, kita kesini, bakal kesini lah. Kita nyoba. Oke. Waduh, sekarang nggak tembus ya. Kita coba aja jalan tol hanya untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Kendaraan bermotor hanya untuk kendaraan bermotor, berarti sama aja guys. Kalau setahu aku sih seharusnya cuma bisa buat kendaraan roda 4 ya, contohnya kayak mobil, truk, bus. Eh, bus enggak. Bus iya enggak sih? Soalnya rodanya ada yang enggak empat. Oke, masuk aja lajur khusus. Oke. Aku kan sedan. Tadi katanya boleh sedan. Apalagi ya, sedan, jeep, terus. Tadi aku enggak sempat baca tentang mobil kita kecepatan. Udah keren mobil kita temen-temen. Keren dari mana ya? Mobil aja ini. Mobilnya agak sekecil ini. Oke, ini kayak jauh. Ini semacam jauh kereta ya. Tapi belum ada keretanya. Oke, akhirnya kita turun juga. Aduh, aduh, aduh. Kok nge-break? Itu di depan ada apa ya? Oh, tol lagi temen-temen. Oke, siap-siap. Gerbang tol. Apa itu? Palimanan. Gerbang tol Palimanan. Oke, kita buka. Surabaya. Berarti kita ke Surabaya ya, dari tadi teman-teman. Wih, jalannya udah secepat mobil putih tadi ya teman-teman, atau udah bisa lebih lah ya, mungkin mobil putih tadi soalnya cepet banget.
lapangan teman-teman ada terowongan. Oke. Ini masih jauh ya. Waduh, 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 waduh. Ada yang ngikutin kita ya? Kok ada suara mobil lain? Oh, itu dia, teman-teman. Pantesan aku dengernya di situ. Aduh, I start the engine. Press. Dia nanya kayak gimana caranya nyalain mesinnya, teman-teman. Oke, ini gerbang tol lagi. Gerbang tol Surabaya akhirnya. Malah jalur. Oh, oke. Udah sampai ya. Kayak banyak tuh. Nah. Oh. Jadi ini Surabaya ya, teman-teman. Surabaya tapi versi gamenya. Kayak gerbangnya, coba kulihat dulu. Oh, tugu teman-teman, tugu pahlawan Surabaya. Oh, ini kayak coming soon teman-teman. Oke. Jadi mungkin nothing happens. Oh. Katanya nggak ada apa-apa pas pencet P, temen-temen. Tapi kalau di mobil gua, iya. Nah. Nah, dia kayak ngerem-ngerem gitu loh. Ini ada ruangan lagi. Oh, ini tol lagi ya. Ini jalan masuk kita tadi, teman-teman. Asik. Oke, di situ ada rasanya ini sama kayak yang tadi di Jakarta ya, teman-teman. Kayak mirip loh, yang atasnya merah itu. Apa itu? Mari kita lihat. Warung Bang Patio. Pulsa Ciki minum saset. Padahal. Warung Bang Patio. Oh, teman. Ada Lays. Ada Milo. Doritos sama kopi kaplapi. Ada mobil. Ada mobil. Mobil. Itu dia. Mobil. What? Oh my god. Oke. Jadi, ternyata masih banyak banget yang bisa diekspor di sini, teman-teman. Tapi sampai sini aja dulu. Sekian dari aku ya. Terima kasih sudah menonton. See you in the next video.
Dadah.